Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, membuka secara langsung kegiatan penguatan aparatur kelurahan dan desa dalam pencegahan terorisme yang bertajuk Sinergi dalam Upaya Mencegah Radikalisme. Sebanyak 100 pejabat di Kabupaten Bintan mengikuti kegiatan ini. Badan Nasional Penanggulangan Teroris atau BNPT dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Provinsi Kepri menggelar kegiatan penguatan aparatur kelurahan dan desa dalam pencegahan terorisme yang bertajuk Sinergi dalam Upaya Mencegah Radikalisme di Hotel Badra Resort Bintan Rabu 24 Oktober 2018. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nurdin Basirun membuka langsung kegiatan ini yang ditandai dengan pemukulan gong dan diikuti sebanyak 100 pejabat kecamatan, kelurahan dan desa serta personil Babin Kamtipnas dan Babinsa di Kabupaten Bintan. Ya, ada sejarah, apalagi sementara ini kita ada Sumpah Muda, Pemuda Nasional, ya, jumlah maka kemudian Amin. Ketua FKPT Provinsi Kepri, Reni Yusneli mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan ada munculnya kelompok radikal yang berujung pada aksi-aksi terorisme. Jika terlambat mencegahnya, bisa menjadi potensi yang bisa menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan di tengah masyarakat. Dengan acara ini, kita berharap peran camat, peran lurah, peran kepala desa, peran babinsa, segala macam itu, aparatur pemerintahan kita yang dibawa di tingkat bawah itu, dapat lebih aktif dalam upaya untuk mencegah terorisme di wilayah Bintan ini khususnya dan Kepri. Tanya yang hari ini kita mengambil khusus Bintan saja. Dari camat, lurah, kepala desa, kemudian babinsa, babin kamtibmas ya, kepala desa juga. Narasumber kita dari Pemda sendiri, dari pusat, dari BNPT langsung. Dan harapannya nantinya sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman kepada unsur aparatur bagaimana bisa mencegah masuknya paham radikalisme dan terorisme di Kabupaten Bintan agar kita ingin meminimalisir terhadap kelompok maupun arus-arus yang nantinya akan membuat gerakan yang tidak kita inginkan karena kita adalah NKRI cinta dengan Indonesia merah putih. Selain itu, upaya ini juga untuk memberikan pemahaman terhadap mekanisme pencegahan terorisme di daerah. Tim Liputan TV Kepri dari Bintan mengabarkan. Apa yang kita